menjemput Yang Berhormat Labuan. Silakan. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya terus ke butiran 020400 Perbadanan Labuan. Anggaran 2020 di sini adalah 50 juta lebih, kurang daripada anggaran 2019 sebanyak 10 juta lebih. Jadi apa nama, kenapa dan sebenarnya kita pun faham di Labuan yang 60 juta pun tak cukup. Collection daripada cukai pintu dan yang lain-lain cuma dalam 30 lebih juta. Jadi total dengan bajet ini cuma 80 lebih juta. Yang Labuan perlukan adalah keseluruhan dalam 100 juta. Jadi Kementerian Wilayah patut diberikan tambahan bajet dan Perbadanan Labuan diberi apa yang dia perlu. Juga di sini saya ingin bertanya, adakah bajet 50 juta itu termasuk bajet untuk program-program yang berkaitan dengan BIM Iaga? BIM Iaga kita ada sukan, dia selalunya tidak masuk dalam majlis sukan, tetapi dia lebih dalam apa ni, dalam peruntukan perbadanan. Tahun lepas BIM Iaga punya sukan dan juga Borneo Games sudah tidak ada, dan kita mahukan penjelasan kenapa, dan ini adalah penting untuk Labuan sebab Labuan adalah salah satu provinsi daripada dalam BIM Iaga punya region selain daripada Sabah dan Sarawak. 020500 Majlis Sukan Wilayah Pengustuan. Majlis Sukan Wilayah Pengustuan yang juga bertanggungjawab kepada Labuan, saya ingin bertanya, berapakah peruntukan yang akan diberikan kepada pembangunan sukan di Labuan dan juga bantuan-bantuan untuk pentadbiran dan juga untuk mengadakan ataupun turut serta dalam pertandingan-pertandingan kejohanan sukan? Dan adakah program untuk memastikan Labuan diberikan penumpuan supaya Labuan ada jenis sukan yang akan dibangunkan atletnya untuk menyertai sukma, terutamanya mewakili wilayah, terutamanya seperti sukan yang berkaitan dengan laut seperti layar, di mana Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan, sememangnya Labuanlah yang layak untuk menjadi tempat untuk dibangunkan, memandangkan Labuan sahaja mempunyai laut. Seterusnya, 030300 Perancangan Bandar dan Desa, 68 juta. Saya ingin tahu, adakah perancangan untuk kita upgrade, terutamanya dalam memikirkan merancang untuk jangka masa panjang kampung-kampung air di Labuan? Kampung air yang ada di Labuan sekarang ini adalah berada di tengah-tengah kawasan perindustrian. Dan baru-baru ini ada lagi satu industri yang agak heavy, berat juga, diadakan berdekatan juga dengan satu kampung air lagi, iaitu Kampung Berbuluh Laut. Saya memang menyokong dan suka perindustrian-perindustrian ini dibawa ke Labuan untuk kemajuan ekonomi, tetapi kampung-kampung air di Labuan ini perlu diberikan perancangan semula, seperti membuat di satu kawasan yang lebih sesuai, seperti yang diadakan di Brunei Darussalam, yang mana kampung airnya lengkap dengan sanitary sewerage system dan sebagainya, dan ianya seterusnya dijadikan sebagai pusat pelancongan, selari dengan perancangan Labuan ingin menjadi sebuah pusat pelancongan. Seterusnya, Landscape Negara 030400. Saya ingin bertanya, adakah bajet ini termasuk untuk kita buat penyelenggaraan dan upgrading
Botanical Garden, yang mana kita semua tahu baru-baru ini ada kerosakan, yang mana kerosakan-kerosakan yang berlaku di kawasan-kawasan seperti ini boleh membahayakan pengunjung dan sebagainya. Dan begitu juga sebenarnya Labuan memang pernah diumumkan oleh Perdana Menteri yang keempat dulu, yang mana dia Perdana Menteri keempat juga sekarang menjadi Perdana Menteri kita, untuk Labuan dijadikan sebagai pulau taman, Garden Island. Jadi saya berharap landscape negara yang mana ianya sudah berada di bawah Kementerian Wilayah akan mengambil peluang untuk memastikan wawasan menjadikan Labuan sebagai Garden Island, International Garden Island itu dapat dijayakan. Untuk 030500, Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan. Soalan saya, adakah native land yang semakin berkurang keluasannya di Labuan itu akan diganti? Akan dicari jalan macam mana supaya ianya dapat diganti semula dan ianya terus menjadi satu reserve yang akan memastikan native land di Labuan sentiasa mempunyai keluasan yang tetap. Mungkin di tanah yang masih dimiliki oleh kerajaan ataupun tanah-tanah yang akan ditimbus guna. Untuk 040300, penyelenggaraan bas Putrajaya. Walaupun ini Putrajaya, tetapi tajuk ini mengingatkan saya bahawa Labuan sebenarnya perlukan sistem pengangkutan awam yang baik. Sekarang ini memang bas-bas yang ada di Labuan agak teruk. Saya berharap Kementerian Wilayah, kalau tidak ada bajet untuk tahun ini pun, sekurang-kurangnya merancang untuk tahun-tahun akan datang supaya kita ada satu plan ataupun perancangan untuk memastikan public transportation di Labuan, terutamanya bas, henti-henti dapat di upgrade dengan ada intervention daripada kerajaan. Begitu juga 040500, promosi penggalakan pelaburan dan perdagangan. Cuma 3 juta, saya berharap Labuan ditolong untuk ada satu program penggalakan pelaburan supaya perancangan yang sudah dibuat, yang mana kebanyakannya mesti dilaksanakan oleh private sector, akan dapat dijayakan. Diskaun tambang feri 050100, 9 juta ringgit. Anggaran 2019, saya rasa dulu ada juga. Mungkin dia sudah terpindah ke Perbadanan Labuan ni lah. Tetapi macam mana pun, yang ingin saya tegaskan sini ataupun tanyakan, 9 juta ini saya rasa tidak cukup. Sebab Perbadanan Labuan dan juga Kementerian Wilayah sedang aktif mengadakan banyak program-program promosi pelancongan, termasuk Motek lah, pasal apa, ada VM 2020, dan kita jangka dengan banyaknya event-event yang dibuat di Labuan akan membuatkan ramai pengunjung tempatan, rakyat Malaysia daripada kawasan lain datang ke Labuan, yang mana mereka layak untuk dapat subsidi tersebut. Dan saya jangkakan 9 juta ini tidak mencukupi. Saya harap ianya dapat di-revise dan ditambah. Dan seterusnya, 010100, projek PPP PFI. Saya ingin bertanya, adakah bajet ini juga termasuk untuk mengadakan kajian mengenai Jabatan Labuan, yang mana diumumkan, dihabarkan ianya akan dibuat dengan secara PFI, dan saya yakin kajian perlu dibuat supaya nanti senang untuk kita menilai proposal-proposal yang akan diterima. Dan seterusnya, jalan-jalan dan jambatan-jambatan di Labuan, pembangunan taman awam, pembangunan landscape, semua ini adalah yang ada kaitan dengan pembangunan infrastruktur dan juga beautification Labuan. Saya berharap bajet-bajet ini juga ada bahagian untuk Labuan.
dan seterusnya kompleks perniagaan dan pasar. Kalau ada perincian dan ada bahagian untuk Labuan dan seterusnya 02.0100 sosioekonomi. Labuan memang keadaan ekonomi agak muram seperti yang diketahui oleh YB Menteri sendiri. Jadi saya ingin bertanya, daripada peruntukan yang ada itu tidak berapa banyak pun, 6 juta lebih, berapakah yang akan diportionkan untuk Labuan? Dan untuk pengetahuan juga, sebenarnya di Labuan banyak juga kes-kes yang memerlukan pembelaan dan sebagainya, terutamanya mereka yang displaced daripada kerja dan sebagainya. Dan saya berharap yayasan pembangunan Labuan yang boleh membantu kementerian di dalam menangani isu-isu kecemasan dan sebagainya dapat dibantu oleh kementerian. Dan seterusnya daripada sosioekonomi ini juga, saya berharap permintaan oleh MPKK yang mana pengerusinya cuma menerima RM500 allowance daripada KPLB adalah jauh lebih rendah dibandingkan RM900 yang mereka terima sebelum ini. Jadi bolehkah daripada bajet sosioekonomi ini kita tambah allowance bulanan mereka? Dan seterusnya saya berharap sekarang ini memang ada isu panas di Labuan mengenai cukai pintu dan sebagainya. Saya berharap cukai pintu ini tidak dinaikkan untuk tahun 2020 dan peruntukan yang cukup diberikan kepada Perbadanan Labuan untuk Perbadanan Labuan dapat mentadbir Labuan dengan licinnya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Labuan. Sekarang saya